yang dilakukan oleh cukup banyak tersangka, dan masih ada beberapa yang masih kita lakukan pengejaran. Sampai dengan saat ini ada 8 ya, 8 tersangka dari 5 laporan polisi yang ada. Rupanya jadi sasaran empuk tempat parkirnya Bus Transjakarta yang memang masuk dok ya. Sebenarnya dia masuk dok karena ada kerusakan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak PT Transjakarta, baik itu pemerintah daerah yang memiliki PT Transjakarta ini, karena ada satu kemudahan di bengkel tersebut atau tempat parkirnya Bus Transjakarta. Ada pintu yang memang tidak sama sekali tidak dijaga oleh petugas, sehingga memudahkan para pelaku-pelaku ini untuk melakukan aksinya. Ya. Ini jadi pembelajaran juga, sudah kami koordinasikan dan sekarang sudah alhamdulillah sudah dijaga. Karena ini dilakukan bukan satu kali. Ini 5 laporan polisi, kemungkinan masih banyak lagi yang lain. Karena dari 8 tersangka ini ada 6 sebagai pelakunya langsung, kemudian ada 2 penadah. Dari ke-6 ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Jadi bukan 6-6-nya ini dalam satu kaitan mereka kenal sama-sama, tidak. Ya. Rata-rata dua-dua orang ini bermain sendiri-sendiri. Dia dapat, kemudian dia langsung jual kepada para penadah yang sekarang kita amankan ini. Apa saja yang mereka ambil, ya cukup banyak. Baik itu sprepat-sprepat yang milik daripada bus sendiri, ya, Bus Transjakarta. Bahkan sampai ke kursi-kursinya pun diambil sama dia, dicopot sama dia. Ya, ada yang dijual dalam bentuk memang sudah masih utuh, ada yang memang dalam bentuk besi-besinya aja. Ya, karena ini memang apa saja yang ditemukan di dalam besi itu yang mesti dia copot. Bahkan kunci-kunci milik besi tersebut itu pun diambil sama dia. Ini kejadian sekitar bulan Maret yang lalu, ya, dari 5 LP, dari mulai tanggal 13 LP yang dilayangkan oleh korban PT Transjakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Resmo, memapping, berhasil mengamankan ada 8 orang. Yang pertama adalah tersangkanya Z, umurnya 29, inilah yang juga tugasnya adalah dia yang membuka kemudian mengambil spare part dari Transjakarta. Kemudian HS juga sama. Yang ketiga FR, 35 tahun juga sama, dia yang langsung turun langsung ke lapangan untuk mengambil. Kemudian AS ini juga sama, dia juga yang mengambil spare part tersebut. Kemudian EBH, umur 28 tahun juga sama, tugasnya K juga sama. Dan ada 2 penadah, yang pertama adalah inisialnya HF, yang kedua adalah H. Ini adalah yang bagian penadah barang-barang hasil curian para pelaku-pelaku ini. Ya, para pelaku-pelaku ini. Mungkin teman-teman tahu TKP-nya adalah di Terminal Pulau Gadung. Di sana ada tempat parkir Bus Transjakarta dari PT Transjakarta yang memang ada trouble-trouble atau memang ada sedikit kerusakan, kemudian ditaruh di parkir di sana.